Nah guys, di episode kali ini terlihat Nana benar-benar kebingungan bagaimana lagi caranya ia bisa meyakinkan Mama Farah dan meminta maaf kepada Mama Farah atas perbuatan yang telah ia lakukan sehingga membuat Junior hilang. Sebenarnya Nana juga tidak ingin ya guys membuat Junior hilang, namun semua ini adalah musibah yang harus mereka tanggung dan mereka hadapi bersama-sama.